Oke teman-teman, kali ini saya akan menyatukan antara lem G atau lem setan dan juga abu rokok untuk menempel atau menambal gayung mandi yang bolong seperti ini. Apakah bisa atau kuat, kita buktikan sama-sama. Ini lubang. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Jangan skip video ini biar teman-teman gak gagal paham. Oke, jangan lupa subscribe ke channel saya ini. Oke, terima kasih.
seperti ini hasilnya dan sangat memuaskan. Oke, bila mana video saya bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.